sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bi zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, sore ini saya kedatangan tamu yang spesial. Kedatangan tamu spesial, istimewa, luar biasa, dari Banten. Wah, beliau ini jawara-jawara yang sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah mau datang di gubuk saya ya. Beliau adalah Abantus ya, dan Abantus Bol dan Ustaz Sultan. Beliau-beliau ini luar biasa, memiliki karomah ya, kelebihan dari Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan karomah dan kelebihan dari beliau-beliau. Amin ya. Yang pastinya itu untuk kebaikan sedulurku ya, dan insyaallah beliau-beliau akan berbagi paham tentang ilmu-ilmu kanuragan, kejadukan, dan apapun lah di sini. Bismillah ya. Mudah-mudahan beliau-beliau mau memberikan wajangan sedikit ya. Bali gua nih walau ayat. Sampaikan satu ayat baik ya. Ya apa ya, walau satu aja. Ya. Mungkin sudah banyak yang tahu sedulur sambung rasa tentang beliau-beliau ini yang luar biasa ini. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu biar semangat. Sedulur sambung rasa biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu. Wujud, wujud. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja. Ini saya sambil baca live-nya ya. Beliau dengan Abantus Jempol dan Ustaz Sultan ya. Beliau ini pakar-pakar bidang ilmu, karena di Banten itu biasanya terkenal dengan yang viral dengan debus. Wah, luar biasa. Nanti akan dipraktekan pakai apa? Enggak pakai golok hari ini, beliau enggak pakai golok, mungkin pakai keris saya aja, keris. Dia dimasukkan masuk sampai ke tenggorokan, keluar lagi enggak tahu ada apa enggak keluarnya gitu. Gitu ya. Oke, Abantus, alhamdulillah gimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah sehat. Berkah doa ki sambung reso. Sedulur sambung reso semua. Sedulur semuanya, mudah-mudahan sedulur semuanya sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Abah nyampe ke sini. Alhamdulillah Abah. Subhanallah, tempatnya adem sekali. Mantap, nyaman. Terima kasih sudah diterima di sini. Alhamdulillah. Pasti diterima, Pak. Beliau ini guru saya. Jadi kan banyak, Pak, yang tanya gurunya Ki Sambung Rasa itu siapa. Nah, ini adalah guru saya, ini Abah guru saya ya. Jadi beliaulah yang banyak mengajarkan saya tentang pemahaman-pemahaman ilmu supranatural. Dan beliau juga senior, sedulurku. Jangan salah, senior dalam bidang supranatural ya. Tapi memang orangnya itu. Orangnya beliau ini low profile. Udah. Wah, luar biasa. Ya, Pak. Ya, Ustaz ya. Udah biasa di bawah soalnya. Biasa. Jadi, Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan buat teman-teman sedulur sambung rasa, karena banyak sekali ya yang WhatsApp saya juga, Pak. Ki, edukasi dong tentang ilmu kanuragan dan ilmu kajadukan gitu. Saya bilang saya ini enggak paham ilmu seperti itu. Karena bagi saya ilmu kebal itu enggak ada, yang ada ilmu selamat gitu, diselamatkan seperti itu. Tapi mohon maaf ampura jika pendapat saya salah ya ampura, Pak, karena saya sendiri belum pernah belajar gitu. Ada ilmu saya kebal itu sebenarnya. Iya. Iya. Untuk pemirsa jangan salah ini ya, jangan salah persepsi tentang ilmu Banten, ilmu kebantenan.
orang Banten itu ilmu orang Banten atau ilmunya yang diamalkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin itu bukan kebal ditembak ataupun kebal dibacok, tapi kebal dari setan. Nah, itu tidak batal wudu, terus selalu berwudu, batal wudu lagi. Itu yang namanya kebal. Ketika kita dimasuki oleh setan hatinya, tidak bisa masuk mereka. Jangankan masuk ke hati, nempel ke kulit kita yang punya wudu, itu kebakar mereka. Itu kebalnya di situ. Itu baru ilmu kebal yang asli. Ada lagi ilmu kebal, memang ada di Banten. Itu ilmu debus. Debus ya. Al-Madad dari zamannya Prabu Pucuk Umun. Terus diolah lagi ketika Sultan Maulana Hasanuddin datang ke Banten tahun 1526 itu. Sambil mensiarkan agama Islam melalui debus itu. Jadi debus sebagai mediasi untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Melalui apa? Yang tadinya debus itu rawa rontek, bisa digorok, bisa kepala, sambungin lagi. Itu rawa rontek. Zaman sebelum Sultan ke Banten, dicampur oleh Sultan sama hijib. Hijib Nasor, hijib Takwib, semuanya. Diolah lagi, akhirnya yang tadinya mempan sama golok, enggak mempan. Tertariklah orang-orang Baduy ini. Ilmu apa itu yang dimasukkan ke seni budaya kami, debus? Ya, itu hijib. Nah, saya pengen ilmu itu. Kalau kalian ingin ilmu itu, kalian harus syahadat dulu. Kalian harus mendapat hidayah dulu dari Allah. Banyak akhirnya yang masuk Islam dari kaum Baduy itu. Yang notabene agamanya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ya. Ya. Nah, melalui debus itu banyak yang masuk Islam. Jadi debus itu hanya mediasi untuk mensiarkan agama Islam. Kebal bisa, tapi bukan untuk jago-jagoan, bukan, salah itu. Bukan untuk dipamer-pamerkan, enggak boleh. Ya. Hanya untuk mensiarkan agama Islam. Kalau ilmu kebalnya orang Banten itu satu saja, ya, yaitu kebal dari setan. Kebal dari setan. Enggak batal wudu pakai air. Itu saja. Nah, kalau urusan debus nanti bagiannya ada sebelah sono tuh. Siap. Ustaz, mantap. Bisa sih Abah debus kalau beliau makan silet. Ya. Kalau Abah cuman makan kerupuk. Kerupuk satu dog-dog, kerupuknya habis, dog-dognya dimakan. Gitu kisah Mung Roso. Siap. Tentang ilmu kebantenan itu hanya satu itu saja. Tidak mempan dari setan yang masuk ke tubuh kita atau ke hati kita. Hanya dengan wudu. Bahkan Sultan Maulana Hasanuddin BAB-nya saja setahun sekali. Masyaallah, puasa terus. Setahun. Sultan Maulana Yusuf setahun dua kali. Mereka sering lapar perut. Nggak kayak kita sehari tiga kali bulak-balik kamar mandi. Iya, itu kita mengurusnya. Ini berarti kita secara tidak langsung kita sudah diijazahkan loh sama Abantus. Bagaimana kita memiliki ilmu kebal dari setan ya. Berarti termasuk bisa jadi kebal santet ya, Pak. Insya Allah terhindar dari segala itu semua. Karena kan sekarang lagi booming nih, santet menyantet. Kan atau ada solawat yang dibaca sama Kisambung Rosso. Siap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Dengan itu insya Allah, dengan baca sholawat, insya Allah semua itu akan terhindar. Karena ketika kita baca sholawat dan ketika kita punya wudu, badan kita bagaikan magnet. Dan ketika kita baca sholawat itu, detik itu pun Allah akan bergerak. Karena detik itu Allah membalas sholawat kita. Mustahil Allah tidak mau membantu umatnya yang lagi ada yang zalim, segala macam itu bisa terhindar insya Allah. Gitu Ki, ya, kurang lebihnya. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sholawatnya yang dilantunkan oleh Abantus, kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Jadi kapan hari itu ada non muslim WhatsApp, Ki boleh nggak saya mengamalkan sholawat yang dijasakan Ki Sambung Rasul Asigil karena saya non muslim. Saya bilang emang sholawat itu hanya untuk muslim, nggak ada dalilnya orang Nasrani itu tidak boleh melantunkan sholawat, betul apa? Silahkan. Karena itu doa, masalah. Itu kan ya, mendoakan Rasulullah. Dan sekarang begini, Rasulullah itu diturunkan untuk merahmati seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Toh umat agama-agama yang lain pun tetap masih anak cucunya Nabi Adam. Berarti masih saudara kita juga. Betul, betul. Kita doakan mereka semuanya mendapatkan hidayah. Iya, itu yang paling utama. Dan kita pun tidak boleh memaksa mereka untuk ayo kamu sama harus masuk Islam. Enggak boleh. Itu paksaan, tidak boleh memasukkan. Karena keyakinan yang lain, hati. Betul. Dan betul, itu gerakan dari Allah, dari Tuhan mereka masing-masing. Betul, Pak. Luar biasa ya, Pak. Apalagi ya yang melantunkan Abantus, subhanallah, suaranya bikin merinding ya. Bisa-bisa jin ifrit itu radius 1 kilo itu mencetak semuanya. Begitu ada suaranya Abantus, subhanallah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih bajangannya Abantus. Jadi itu ya sedulur Sambung Rasul, insya Allah nanti saya akan berkunjung ke Banten lagi karena Abantus insya Allah siap menemani saya untuk kentayangan apa ya? Siap. Mengenalkan lokasi-lokasi sakral yang ada di sana. Yeah. Ya karena banyak sedulur Sambung Rasul request kapan kentayangan lagi Ki. Saya bilang insya Allah karena saya belum paham tentang lokasi Medan dari Banten sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf nih Hampura, saya itu sudah saya ingetin, saya itu bukan pakar penarik pusaka sedulurku ya. Jadi jangan berharap ketika saya gentayangan saya narik pusaka, bukan. Saya kan sudah bilang, saya itu menerima dari kegaiban semesta yang mungkin diberikan sama saya. Belum tentu juga dari waliullah tersebut yang meninggal, bukan. Saya nggak ada ngomong ini dari Maulana Hasanuddin, nggak. Saya nggak pernah seperti itu. Bisa jadi dari jin-jin seperti itu, jin-jin yang ada di sana, ya saya terima. Mau bagaimanapun ya namanya dikasih saya terima. Terserah nanti mau dibuang kayak mau dirawat, mau dimargan, bebas. Begitu ya, Pak ya. Yang penting jangan diagung-agungkan. Betul. Karena kita harus ingat iya karena butuh iya karena saya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Itu jangan sampai sama keris, sama kujang, sama golok. Kalau sama golok ini seperti itu ya, Pak ya. Iya. Jadi itu, jadi ingat ya, saya bukan pakar penarik pusaka dan tidak ada belajar narik pusaka. Hati-hati dengan paranormal yang menawarkan jasa penarikan pusaka. Termasuk saya sudah jadi korban dulu tahun 2000 berapa dulu. Silam itu saya juga ternyata enggak ada. Itu semua kembali lagi kelebihan yang diberikan Allah untuk hambanya yang memang benar-benar tawadu, yang benar-benar istiqomah dalam melakukan ibadah, gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke Ustadz Sutan. Wah, luar biasa ini beliau ini. Alhamdulillah juga hadir di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Nah, ini Ustadz ini Sutan ini luar biasa ini. Saya dulu itu mengenal beliau itu sejarahnya waktu di Facebook ya. Saya masih di Tangerang Selatan. Saya pernah jualan tempatnya dupa apa. Baru mengenal beliau. Beliau salah satu pertama kali orang yang beli tempat dupa saya. Wah, sampai sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi, bisa nyambung lagi. Beliau ini benar-benar ngikutin ikatan paranormal mana ya. Jadi beliau berarti paranormal. Kalau saya bukan paranormal, tapi saya pria normal ya. Itu. Kalau gitu. Saya enggak normal. Sama orang normal. Normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sambung Rasul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Masyaallah, tidak terasa juga kita sudah sampai di sini.
yang semuanya pasti atas izin dan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap guru besar saya, yaitu Tu Bagus Jempol atau Tu Entus. Gitu, alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan semua Ki ya, kepada ajengan kita tentang masalah kedebusan yang ada di Banten. Nah, tapi saya bersyukur alhamdulillah kita sudah kemari, sudah sampai di rumah Ki Sambung Roso atau di padepokan Ki Sambung Roso. Masya Allah, badan ini gemeter amat. Anak apa kini 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 Ki? Anak apa Ki? Masya Allah. Masya Allah. Saya takjub banget lah sama Ki Sambung Roso ini. Masya Allah. Masya Allah. Orangnya secara real, bicara apa adanya, tidak membesar-besarkan yang ada, ya kan? Malah selalu kayaknya semakin merendah, merendah, tapi sukses selalu Ki. Amin amin amin. Barakallah. Sukses selalu. Doanya, doanya barakallah. Abang dan Ustaz ya. Dan bagaimanapun kita sama-sama perjalanan di dunia ini ya. Apa ya? Ya. Jadi gimana, Ki? Ustaz ini luar biasa. Ustaz Sultan ini kalau saya ngeliat di Facebook itu, insyaallah berbagi tentang ilmu kajadukan luar biasa. Saya itu ada pertanyaan. Itu istrinya sampean ngelihat sampean di sosok itu apa enggak ngiris atau gimana, Ustaz? Iya, iya, iya. Ya. Saya boleh jujur ngene. Kalau boleh jujur bohong-bohong itu ica-ica doang. Itu bohongan. Tumpul itu, tumpul. Ya, Pak ya. Tumpul itu tumpul. Barangnya luar biasa. Insyaallah sangat tumpul itu. Itu Ustaz. Seperti yeah. Itu ada yang bilang nih, ini perlu diluruskan kan Ustaz ya? Insyaallah, insyaallah. Perlu diluruskan bahwa ada yang bilang bahwa kalau memiliki ilmu kanuragan dan sebagainya itu takut nanti gak bisa mati katanya gitu. Jangankan seperti itu, jarum aja disuntik gak bisa gitu. Gimana kira-kira menurut Ustaz? Astagfirullahaladzim ya. Jadi saya jawab, Masya Allah sudah dijawab semua itu sama guru besar kita, tapi Ki Sambung Roso bertanya lagi kepada saya tentang masalah ini lagi. Ya. Mungkin ada perbedaan indikasi ataupun untuk perkara hal ini saya dengan Abah, bukan berarti saya suruh adab sama orang tua saya, bukan. Ya. Nah, memang pendapatnya berbeda-beda. Kalau yang dikatakan sama Ki Sambung Roso tadi tentang masalah ilmu kejadukan, saya pribadi saya beritahu dulu tentang masalah ilmu kejadukan itu ada dan diperbolehkan memilikinya, tapi siap tidak bertanggung jawabnya kelak nantinya. Itu Ki. Siap tidak bertanggung jawab kelak nantinya. Gitu. Ya, karena kalau orang yang sudah punya ilmu yang sangat tinggi itu tidak jauh mungkin daripada sombong, ria, ria, uzub, gitu. Merasa dirinya paling sakti di antara yang lain-lainnya. Itu Ki, siap enggak mempertanggungjawabkan itu semua? Kita. Gitu. Bahayanya di situ ya, bahayanya Ustaz. Itu. Padahal enggak ada orang yang sakti, yang maha sakti hanya Allah padahal. Betul ya, Ustaz ya? Betul. Tapi betul. memang untuk di seni ya, seni debus Banten ya, seperti di Gorok tuh, itu memang real harus melakukan sesuatu atau itu ada sebuah teknik, Ustaz. Kalau boleh, kalau boleh ini ya, jujur ya Ustaz ya. Kita bicara tentang masalah ini adalah seni kebudayaan kami. Siap. Khususnya ada seni budaya Banten, debus Banten. Debus Banten itu kalau asli itu pasti asli. Gitu. Kalau masalah itu ada teknik, antara teknik caranya berteknik, itu kira-kira kita panggungnya panggung mana dulu, Ki? Gitu. Karena memang tidak diperbolehkan untuk melihat keestriman yang nyata kalau bukan para pejabat dan tamu-tamu istimewa dari kesultanan yang hadir. Tapi kalau kita diundang misalnya orang nikahan, orang apa, ya itu mah biasa lah. Namanya juga seni budaya. Melestarikan seni budaya berarti secara tidak langsung ada ketumpulan di situnya. Gitu, ya. Tapi kalau sudah momen besar, memang tamu-tamu agung yang hadir, maka kita buktikanlah di situ secara real ya. Secara realnya apa kekuatan-kekuatan Allah dengan kekuatan syahadat. Itu aja dari saya. Luar biasa. Sebenarnya saya ingin Ustadz Sultan dikit-dikit mempraktekkan ya kan. Mungkin yang di Sedulur Sambung Roso ini di channel YouTube saya ini belum pernah melihat Facebook beliau. Ustadz punya YouTube enggak?
Saya nggak ada YouTube. Nggak ada, kalau ada YouTube saya support biar tambah banyak support, biar dikenal masyarakat. YouTube, ya, YouTube saya apa paling enggak lah, apa. YouTube saya apa paling saya aja, apa mengikuti Kisambung Rosso, mengikuti aduh, tentang aduh, jejak okay. spiritual. Ya jejak maksudnya jejak kemakom-makom aja. Iya, ada, itu saja. Namanya Jagat Musafir. Siap, siap. Oh ya, Jagat Musafir. Alhamdulillah. Punya majelis namanya yeah. Majelis Jagat Musafir. Majelis Jagat Musafir Ulum Cilegon Banten Lingkuang Pecak. Subhanallah, luar biasa. Ya, saya memang ingin dulu mendatangin beliau juga, apa kegiatan dari majelis tersebut, biar apa? Biar mereka yang ada di sekitar sono Cilegon biar tahu, oh di sini ternyata ada sosok spiritual sih. Dengan tujuan apa? Saya mensupport. Saya itu mensupport semua spiritual. Dimanapun saya akan support. Dimanapun ya. Yang punya YouTube saya support. Gratis. GRATIS. Nggak pakai titik, nggak pakai koma. Gratis terus gitu ya. Barang ada yang sempat. Kalau kolaborasi sama Kisambung Rosso, bayar berapa? Siapa yang pernah bilang bayar itu gitu loh. Wallahi saya ini gratis. Karena buat apa sih hidup cuma sebentar kok komersial banget-banget itu. Siapa ya? Ya. Ya kalau dikasih alhamdulillah mungkin buat perjalanan atau apa alhamdulillah, kalau enggak saya enggak. Itu. Ya Ustaz ya. Kalau Ustaz ini memang ada training khusus atau gemblengan khusus Ustaz buat untuk di majelis tersebut. Di mungkin majelis, mungkin ada ilmu-ilmu al-hikmah yang perlu disampaikan, ada kan? Ada insyaallah ada. Kalau apa? Kalau apa tadi ilmunya? Pakai air wudu. Itu apa? Saja. Sama selir. Sama-sama. Yang abah amalin hanya itu saja. Siap, siap, siap. Soalnya ternyata ilmu berwudu itu banyak manfaatnya. Insya Allah tidak ada mudorotnya. Oke, okay, ya. Siap, siap. Betul, betul sekali, betul. Ya, ya, ya. Berarti ada memang ya. Jadi artinya al-hikmah ya Ustaz. Ya, ada al-hikmah, ada. Nah, saya penasaran nih. Karena saya ini kan al-fakir yang goblok, yang bodoh. Saya nggak paham, al-hikmah itu sebenarnya mengajarkan apa Ustaz? Tolong ngejelasin sedikit, banyak lah. Biar ini mungkin belum tahu ya, Ustaz Kisambung Rosso. Ini memang saya nggak paham, jujur nggak paham. Yang kalau sepaham saya tentang al-hikmah aja. Tentang masalah al-hikmah adalah menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan masalah tentang zikir kepada Allah. Zikir. Jadi kalau kita belajar ilmu itu, kalau tidak didasarkan dengan zikir, mampu memperkuatkan ilmu tauhid dalam dirinya, bagaimana mau masuk rasa zat Allah ke dalam dirinya? Gitu. Makanya kita kenalkan dulu Allah ke dalamnya, baru dia bisa mengenalkan Allah itu ke orang lain. Gitu. Kalau belum ada ilmunya, bagaimana mengenalkan Allah? Salat aja kagak kan gitu, Pak? Gitu. Nah, arti bahasa seperti itu, Ki. Nah, itu daripada sebuah kalimat-kalimat yaitu kita pakainya pakai zikir. Kita kan ada nih yang bikin viral dari ilmu al-hikmah itu, Bah, selama ini, Bah. Ini banyak mungkin adik-adik kita ya, yang WhatsApp yang gak paham bahwa saya kepingin belajar ilmu al-hikmah, karena viralnya di Kanuragan, Hajadukan. Kan memang biasanya untuk, apa ya, praktek ya. Prakteknya seperti itu ya, olah nafas dan sebagainya itu. Jadi bukan hanya Kanuragan sebenarnya ilmu al-hikmah itu. Betul. Ustaz, untuk pengobatan juga? Bisa, untuk pengobatan bisa. Terus biayanya berapa miliar biayanya Ustaz? Untuk gembelengan, satu gembelengan berapa miliar? Kira-kira? Alhamdulillah. Kita kalau miliaran kayaknya udah numpuk rumah ini, Ki, ya kan? Gratis tanpa biaya. Tinggal dia puasanya aja, nebusnya sendiri. Luar gratis biasa. Tanpa biaya. Luar biasa tuh. Iya. Gratis tanpa dipungut biaya. Subhanallah, luar biasa. Ini baru berbagi ilmu, luar biasa. Tinggal bener abah siap tirakatnya enggak, ya kan? Jalan al-hikmah itu sebenarnya jalan menuju torekot, ya, torekoh. Nah, itu memang harus zikir ya, ya Pak. Kencengin dulu syariatnya ya kan. Sholat bolong-bolong pingin sakti. Gimana ya? Giginya yang bolong malahan. Kan gitu, Ustaz. Ya, perut kan? Lapar, pengen makan ya. Ya Allah. Dan itu tidak dilalui dengan instan, betul enggak, Ustaz? Betul. Nah, semua berproses. Jadi nggak ada bim salabim, kalau sulap beda lagi ya Ustaz. Beda. Sulap beda. Terus mengenai ini lagi viral, Bah. Abah Guru, tentang ilmu tenaga dalam tuh. Di luar sana ada yang tidak percaya tentang ilmu tenaga dalam karena banyak yang mempraktekkan ilmu tenaga dalam dikaitkan dengan ilmu laduni. Jadi nonjok mental, nonjok mental. Nah, sebenarnya itu ada nggak sebenarnya ilmu itu, Bah? Ada ilmu itu. Ilmu kontak ada bisa. Ilmu laduni yang dari sholawat asgil juga ada ya. Dan ada juga ilmu yang tenaga dalam itu yang biasa dilatih seperti merpati putih itu ada. Jadi dengan gerakan olah nafas. Olah nafas ya.
Nah, pertanyaannya, biasanya di seni-seni bela diri ya, Ustaz ya, Abah, itu kan praktek, ada dipraktekkan terus mental. Nah, itu sebenarnya real atau rekayasa kalau menurut Abah dan Ustaz nih? Ada yang real, wallahu a'lam bishawab, ada juga yang rekayasa. Yang real itu yang sudah biasa dia berlatih dengan tenaga dalamnya, yang sudah benar-benar terlatih. Dan ketika menyerang, dia itu nafsunya full. Harus emosi. Artinya harus mengeluarkan energi negatif. Iya. Oke, siap. Tuh, dengerin. Jadi, real. Ada kan, ada di luar sana yang menantang-menantang. Kalau memang ada yang bisa tenaga dalam, buktikan. Saya kepingin nonjok biar mental, gimana caranya gitu. Dan saya ngelihat, ternyata nggak mental, malah ketonjok gurunya. Nah, itu gimana yang dia belum bisa melatih apa amarahnya itu muncul semua, emosinya itu. Berarti di sini letak inti utamanya pada yang memukul. Iya. Karena menyerang itu harus benar-benar dengan nafsu. Ketika tidak dengan nafsu, itu tidak akan terjadi kontak dengan yang diserang. Siap. Ya. Nah, ini saya menemukan titik terang nanya ini ya. Jadi gini, kalau di dalam bahasa saya ini adalah energi. Iya. Di energi. Dunia ini ada liputan energi, samudera energi, energi negatif, positif. Nah, mungkin dalam ilmu kontak ini, yang menyerang wajib mengumpulkan perbanyak energi negatif, yang bertahan atau siap menghadapi serangan itu harus mengumpulkan energi positif. Jadi memang energi positif dan negatif ini nggak akan bisa bertemu. Kurang lebih seperti itu ya, apa ya? Jadi ketika tes pasti mental, kecuali mental, positif ya. Ketemu positif. Nah, dia itu jadi, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya agar dia benar-benar nafsu untuk menyerang. Ketika menyerang dia itu kena beradu, itu berarti dia belum bisa mengendalikan nafsu itu. Berarti positif dengan positif nggak bisa nyatu ya, dia negatif dengan negatif nyatu gitu ya. Oh ya. Jadi sebenarnya memang saya pun meyakini ada, karena waktu masa kecil dulu saya juga pernah merasakan ya, memang harus emosi. Sampai saya itu pernah punya murid dulu, itu saya suruh emosi nggak bisa. Akhirnya gini aja deh, bayangin istrimu diselingkuin tuh, anak itu sikat, baru dia emosi belentangnya minta ampun gitu. Wah, berarti kita ambil sisi emosinya dulu, karena emosi itu adalah vibrasi energi negatif, seperti itu ya. Ada yang tanya, waktunya kurang 2 menit, silakan tanya di komentar, saya tunggu. Malang hadir, siap. Jangan hadir dong, wujud kayak anak sekolah aja, hadir, wujud. Nah, itu. Jadi itu ya, sedulur samuroso. Memang, Ustadz, gimana ini bisa dibuktikan dengan apa ini Ustadz? Silakan kalau mau pinjam keris saya terserah Ustadz. Ini ada yang saya baru dapat nih Ustadz. Nah ini. Ini benar-benar masih mantap ini Ustadz. Agak susro ya. Ya, Nogrosa, tapi aneh ini saya. Abah, model apa nih ada ini? Saya siapa? Keluarga Samuroso itu sahabat Samuroso. Masya Allah. Sebetulnya kanuragan itu, Kisambung Roso pun mempunyainya. Cuman beliau tidak mau mempraktekannya. Makanya saya datang kemari, saya pengen melihat gitu praktiknya Kisambung Roso. Ya Allah, ya salam. Bisa aja enggak? Bisa, ya. Dukung gak nih, jos gak? Wujud gak wujud? Gitu. Wujud Kisambung Roso, praktik tebus. Aduh. Justru saya seneng banget ditandangi saudara saya dari Banten. Ini kan memang pakar-pakarnya, makanya saya akan belajar lebih dalam tentang ilmu kajadukan, ilmu debus Banten ini dari beliau-beliau guru-guru saya ini ya. Kalau saya jujur ya, saya kalau memahamin ilmu kanuragan selama ini saya mengolah dengan olah nafas ya. Jadi bagi saya ilmu kanuragan atau ilmu yang dikatakan laduni itu bukan ilmu laduni, itu ilmu tenaga dalam. Jadi di antem mental itu sebenarnya tenaga dalam, bukan laduni. Ini yang kadang-kadang pikirannya mendeskripsikannya salah gitu. Ilmu tenaga dalam itu diolah dengan olah nafas. Yeah. Dan itu sebenarnya terjadi spontanitas. Sebenarnya bukan terus dipraktekan seperti di luar sana. Bisa, tapi benar Abah guru ini benar. Jadi harus benar-benar sudah mengolah emosinya. Itu. Tapi kalau nggak bisa emosi ya tetap aja kita kena hantam. Apa ini? Ilmu bisa mental itu bisa dipraktekkan guru sama murid doang.
iya, sama guru sama murid doang. Yang disebut tenaga dalam itu hanya permainan sugesti dan menanamkan permainan sugesti. Wah, Mas Joko lagi. Gue ajar ikut komentar Mas Joko ini. Sealiran sama saya dulu, sama-sama hipnotisnya. Mas Joko minggir, skip dulu. Ini ngajarin adik-adik biar enggak jadi korban pembodohan spiritual dulu, Mas Joko. Basicnya nyeleng apa aja Mas Joko ini, kegeblos nanti Mas Joko ini. Mas Joko skip dulu. Ah, jadi gitu. Mau tanya Ki, kalau belajar ilmu hikmah jika kebelabasan biasanya stres tidak Ki? Tergantung ya. Ada mursidnya. Kalau ada mursidnya aman, insya Allah. Kalau ada mursid atau gurunya aman ya. Ki, butuh berapa lama prosesnya? Berapa lama, Bah? Ustadz? Tergantung amalan yang diamalkannya. Okay. Entah itu yang 9 hari puasanya, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Siap. Iya. Jadi tadi dari Mas Joko Arek ya. Ini Mas Joko memang paham tentang sugesti. Memang ilmu sugesti ya, katakanlah saya juga basic saya hipnoterapis. Saya juga training hipnotis dulu saya itu. Ah, ini tahu ini Ustadz ini tentang saya ya dulu. Sekarang sudah bukan pensiun sih, saya lebih untuk mengajak teman-teman untuk meningkatkan jiwa spiritual itu aja. Jadi ada memang ilmu sugesti dan memang penanaman sugesti itu penting. Ya, kembali lagi gurunya benar-benar memiliki heterosugesti yang sangat luar biasa ya di situ. Tapi memang spontanitas itu yang sering terjadi, ilmu tersebut sering sekali. Bagi mereka-mereka yang enggak percaya ya mungkin tetap aja dianggap sugesti dan sebagainya. Tapi saya mengalami sendiri memang. Saya mengalami sendiri. Bahkan saya bukan dipukul, saya dilempar. Dilempar sulak waktu itu. Tahu sulak? Sulak itu apa ya? Yang bersih ini tuh loh. Bahasa apanya? Nah, buat bersih ini tuh itu dilempar ke saya. Saya ngeles gini aja dia belok, enggak sampai kena saya itu belok. Ini wallahi. Saya pengalaman seperti itu. Nah, itu enggak tahu itu ilmu apa waktu itu, setelah saya pelajari mungkin itu bagian daripada ilmu tenaga dalam. Ki, ilmu hikmah daya gaibnya lebih kuat dari khodam atau asma? Ilmu hikmah daya gaibnya lebih kuat dari khodam atau asma? Dari khodam. Khodam ya, lebih kuat. Karena amalan-amalan yang ada ayat suci Al-Quran itu, Masya Allah, kekuatan khodamnya. Oh. Dari satu huruf pun itu 99 kekuatan. Siap. Dengan orang salah nafsirkan khodam. Ya. Iya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang khodam sih. Makanya saya bilang kalau ada orang yang kepingin punya khodam, ya harus paham khodam itu sendiri esensinya bagaimana. Tahu ya. lebih baik percaya sama khodam 5 Brawijaya aja lebih gampang. Khodam 5 Brawijaya, TNI, Kostrad kan gitu. Iya. Sama Abah juga khodamnya ya. Saya Ki, puasanya puasa apa? Puasanya puasa apa kalau biasanya kalau ilmu gitu. Apa biasanya? Biasanya umumnya aja apa? Garis besarnya. Tanpa puasa bisa enggak, Bah? Ada yang tanpa puasa. Ada, berarti dengan zikir aja. Dengan olah nafas dan zikir. Dengan menebus puasa itu ke yatim silahkan. Oh, siap. Ya, tinggal ya. Dia sedekah sama yatim aja. Sedekah sama yatimnya, Bah. Iya. Siap. Oke. Bisa kok ganti puasa itu. Jadi sedulur sahabat, sambung rasul, Masya Allah. Sambung rasul ini orang yang luar biasa. Itu saya bilang tadi, saya katakan saya kenal beliau sudah lama, sama sekali lama. Gitu, Masya Allah. Walaupun kami tidak pernah chat-chatan di satu kia, nggak pernah siaran bareng malah. Tapi Alhamdulillah. Nah, gitu. Iya, kita berdua kalah sama sambung rasul. Kalah gondrong. Yes. Tapi saya kalah sakti. Ya, kan? Beliau masih sukses selalu. Tampan pasti, Pak. Kalau beliau pasti tampan, Pak. Gitu, Masya Allah. Makanya kadang itu saya bingung sampai ada ya begitulah. Saya takut ngalah-ngalahin Nabi Yusuf. Saya tampan lagi ya. Ya, saya itu putih ya. Ya, tapi saya ingetin aja sedulur sambung rasul, jauh lebih baik itu kalian menutupi aib saudaramu. Karena ketika kalian membuka aib saudaramu, menurut Rasulullah kalian memakan bangkai saudaramu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ingat, Allah itu berusaha menutup aib ya. Dan kalau kalian tidak bisa menutup aib saudaramu, malah membuka, itu bahaya. Karena akan kembali kepada dirimu. Ingat, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaya summa ila robbim turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri.
dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. No, ada hukum karma, ada sebab akibat, the law of attraction itu berlaku di dunia. Begitu apa ya? Yeah. Jadi tanamkan kebaikan daripada keburukan. Enggak usah dendam-dendaman. Ingat, Kisah Bung Roso ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Ubaru. Ubaru. Apa itu ustaz? Ya ubaru sama ulama kan beda. Oh, iya iya betul betul. Oh lama sama obaru, obaru ya, oh lama sama obaru ya. Dan saya juga bukan dukun, bukan paranormal. Saya sudah tekankan, saya ini pria normal. Jadi saya hamba Allah yang ingin hanya baligwani walau ayat. Saya sampaikan kabar baik walau satu ayat. Saya berusaha, saya ini orang bejat, tapi saya berusaha untuk berbuat baik dan bertobat. Saya bukan orang suci, tapi saya berusaha untuk membersihkan hati, mensucikan hati. Ya. Jadi jangan salah, jangan berpikir saya ini orang hebat, bukan, beliau-beliau lah orang hebat. Jadi saya ingin belajar pada beliau-beliau hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat hari ini dari beliau-beliau. Bah, pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terbaik, Bah, untuk sedulur Sambung Rasa, Bah. Ya, pesan dari Abah sih hanya satu saja. Ketika kita diuji, nikmati ujian itu. Udah itu saja, insya Allah nanti menghasilkan keberkahan. Kata Allah itu akan indah pada waktunya. Mantap ya. Subhanallah. Nikmati semuanya. Benar. Jangan hanya mau nikmati duit mulu, dapat rezeki baru senang. Mending kalau mau ucap alhamdulillah. Ini kadang-kadang terima duit main kantong aja, gak ada alhamdulillahnya, gak ada rasa syukurnya. Siap, ketika siap. Kita diuji, malah kita menuntut Allah kadang-kadang. Padahal itu ujian tuh kalau dinikmati, masya Allah, berkah hasilnya. Betul betul lah. Contoh, satu contoh orang sakit, ketika dirawat di rumah sakit, yang nggak pernah dia makan anggur, terus buah-buahan apa saja itu datang, Allah datangkan semua. Padahal di rumah kita nggak pernah makan itu, tapi ketika kita diuji dengan sakit, itu semua datang, tapi tidak dimakan. Untuk orang yang datang menjenguk, kasih semua. Nah, begitu pula kita ketika dapat rezeki, ayo putarkan, biar sirkulasi itu bersih terus, berjalan. Jangan disimpan-simpan duit itu. Ntar numpuk-numpuk duit sekamar, belum tentu kita besok hidup. Betul-betul, Abah. Iya. Luar biasa. Tuh tadi, satu pesan Abah, nikmati ujian itu agar menghasilkan keberkahan. Sesuai dengan slogan saya, nikmati proses, jangan banyak protes. Ya, nikmati proses, jangan banyak protes. Kan gitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Abah Guru. Sama-sama. Doakan Abah terus mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, dan keselamatan, amin, ya, ya, serta keberkahan dalam perjalanan, amin, hidupnya. Amin, sedulurku. Oke, terima kasih Abah. Dan Ustaz Stan, pesen dong. Kasih motivasi sedulur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi buat saya menti yang intinya dulu, yang pertama. Siap. Dulu jangan lupa like dan subscribe. Waduh, jangan. Kalau bisa dislike dan jangan disubscribe. Oh. Jangan. Skip ya, Ustaz. Jangan. Saya nggak mau mereka like subscribe karena sesuatu di luar tujuan kita. Masih. Jangan. Udah. Siap. Biar aja. Kalau bisa dislike dan unsubscribe aja. Iya. Tapi jangan lupa saksikan nanti Kisah Bung Roso akan mengunjungi Lawang Agung di Banten, insyaallah. Ya Ki ya. Siap. Kita pantau terus. Nanti kita sama-sama live di sana, insyaallah. Tuh sahabat-sahabat Kisah Bung Roso. Gitu. Ya saya enggak bisa pilih pesan apa-apa. Ada cuma pesan saya, insyaallah semua disehatkan sama Allah, dimurahkan bilik rezekinya sama Allah, dan selalu dikuatkan sama Allah iman Islamnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya adalah apa, saudara pribadi saya yaitu Kisah Bung Roso ataupun Master Dian, selalu jaya sukses selalu, barakallah, dan berkah selalu manfaat ilmu yang dibawanya. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Abah yang sudah memberikan sedikit ya ilmunya dan pesan-pesan yang sangat luar biasa ya sedulur Sambung Roso. Jadi ayo kita sama-sama silaturahim, nggak usah iri-irian, nggak usah saling merasa sebagai orang yang luar biasa kemudian sok-sok jaim, terus merasa kita ini kompetitor. Ya jangan lah, spiritualis itu wajib bersatu, begitu ya Pak ya. Jangan sampai terus kalau sudah channelnya gede
melupakan sama teman-teman sahabat-sahabatnya yang dulu pernah hijrah bareng, sama-sama berjalan bareng. Nah ini saya khawatir seperti itu. Makanya ada channel ini, saya kepingin merangkul semua spiritualis. Yuk, situ punya kelebihan apa yang diberikan Allah, ayo berbagi. Bukan bermaksud riya, tapi kita sama-sama berbagi, mengenalkan ya. Jadi biar kalau di Cilegon ada Ustadz Sutan, di Banten ada Abantus, yang mungkin mereka di sana belum tahu bahwa beliau-beliau itu di sana, ya kan. Nah, adanya channel YouTube Kisah Mengroso ini insya Allah bisa menjembatani. Itu maksud saya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Baik, seluruh Kisah Mengroso, pesan saya satu: selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Salatun bisalamil mubin linukati ta'im ya gharami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli.